Masih bersama dengan Endang Sumali dari Konsul KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, dan juga dari AMFURI, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Bung Farid. Saya ke Bung Endang. Bung Endang, Anda sudah vaksin ya, jadi Anda bebas dong kalau Anda mau umroh, bahkan haji sekalipun, karena Anda kan ekspatriat lokal, meskipun tinggal di Jeddah ya, ya satu jam lah kurang lebih ke Mekah. Ya, saya sudah divaksin, namun tidak sebebas apa yang tadi disampaikan Mas Aiman. Okay. Tapi juga tetap harus melalui aplikasi. Oke. Okay. Kamarnya ya, kemudian juga harus mendaftar. Dan ya, kalau ada slot bisa, kalau tidak ada slot ya kita harus menunggu juga. Oke, okay. Artinya jadi punya kesempatan. Apa yang disampaikan. Tapi saya tertarik, Anda sudah divaksin ya oleh KBRI, pemerintah Indonesia di sana, atau oleh pemerintah Arab Saudi? Semua difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi, baik itu warga negaranya sendiri, kemudian ekspatriat. Oh, oke, okay. Oleh pemerintah Arab Saudi. Oleh pemerintah Arab Saudi. Oke, okay. Keberatan kalau saya tanya jenis vaksinnya apa? Jika tidak keberatan, saya ungkapkan juga di sini, saya divaksin AstraZeneca kemarin. AstraZeneca? Oh, AstraZeneca? AstraZeneca ya. Yang ya. Sempat ada di Indonesia, sempat disampaikan oleh MUI itu ada haram, tapi karena kemudian ada unsur darurat, maka diperbolehkan. Di Arab Saudi justru malah digunakan AstraZeneca salah satunya. Iya, betul. Bahkan di Arab Saudi tidak ada pernah-pernih problematika yang terkait dengan masalah itu haram, ini tidak boleh, ini darurat. Okay. Yang penting pemerintah Arab Saudi adalah kemaslahatan umum. Demi keselamatan jiwa, ketika itu memang sudah diakui, kemudian sudah melalui koridor teknik kesehatan Arab Saudi memberlakukan itu. Dan okay. Salah satunya adalah saya sendiri sudah menggunakan AstraZeneca. AstraZeneca. Selain AstraZeneca, apa lagi? Pfizer, kemudian Moderna. Moderna. Sinovac tidak digunakan di sana? Sampai saat ini ya. Sampai saat okay. Ini. Oke, kita nggak tahu nanti ke depan ya. Tapi bahwa tiga vaksin itu yang kemudian digunakan di Arab Saudi, dan negara mana yang sudah kemudian dibuka pintunya untuk umroh ya? Kita belum bicara haji. Ya, kalau melihat dari surat edaran tertanggal 3 Februari, tentu selain daripada 20 negara ya, di mana ada Eropa, kemudian juga ya. Asia ya. Ya, itu boleh ya. Sampai saat ini menurut info dari Kementerian Haji Arab Saudi, ada dari Irak, Libya, kemudian Tunis, bahkan Kuwait juga ya. Oh, sudah. Ada umroh. Ya. Dari Asia Tenggara satupun belum ada? Sampai saat ini informasi yang saya terima belum. Oke. Okay. Malaysia juga belum ya? Iya. Baik. Dan vaksin yang tadi disebutkan Arab Saudi menggunakan Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Apakah kemudian hanya tiga vaksin itu, tentu itu masih tanda tanya. Meskipun kemudian disebutkan bahwa ada dua persyaratan. Harus diakui vaksinnya oleh pemerintah setempat ya. Dan harus juga diakui oleh pemerintah Arab Saudi. Dua hal. Saya mau tanyakan, artinya kalau dalam dua hal ini perlu komunikasi antara dua negara, Indonesia dan Arab Saudi. Kuncinya komunikasi, kuncinya ngomong. Betul nggak, Bung Endang? Ya, kami melakukan komunikasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Kami mendampingi Pak Konjen kemarin, tertanggal 12, bertemu dengan Direktur Jenderal Kesehatan Publik di Mekah. Jadi pada prinsipnya mereka tidak ada permasalahan dengan jenis vaksin yang digunakan di satu negara. Karena itu sudah melalui berbagai teknis kesehatan. Namun secara pencatatan administrasi, Kementerian Kesehatan Arab Saudi menyerahkan kepada negara setempat untuk berkomunikasi dengan wakil WHO di negara setempat itu. Kemudian hasil koordinasi tersebut disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah rekomendasi. Jadi okay. Sebutnya adalah tadi, apa yang disampaikan Mas Aiman adalah komunikasi. Oke, okay. Jadi kalau sekarang umroh sudah ada di beberapa negara, diantaranya Eropa dan beberapa lagi negara yang disebutkan tadi, Libya, Tunisia, Irak, betul ya? Irak. Oke, okay. Haji sama sekali belum ada kabar dari semua negara dunia? Ya, sampai saat ini memang haji itu belum ada pengumuman resmi. Atau statement resmi dari pemerintah Arab Saudi. Oke, okay. Saya ke Bung Farid. Bung Farid, jadi sama sekali kemudian haji belum ada informasi dari negara manapun. Sementara umroh ada 20 negara, mayoritas di Eropa, beberapa negara Asia. Ya. Mas Aiman, saya meluruskan mengenai AMFURI bukannya pesimis mengenai umroh.
sekarang yang sudah melaksanakan vaksin dua kali pun sudah banyak dan insya Allah kita siap umroh. Namun otoritas penerbangan Arab Saudi belum membuka mengenai penerbangannya. Oke. Okay. Nah, seandainya penerbangannya sudah dibuka dan kita bisa masuk, tentunya kita mau umroh Ramadan tahun ini. Ya. Ini klarifikasi, betul. Semua yang disiapkan dari sisi jamaah haji, dari sisi penyelenggara, yakin bahwa ini bisa dilakukan sesungguhnya? Aman dan tidak akan memunculkan penularan baru? Bagaimana Anda bisa meyakinkan ini kepada publik? Oke. Kami memang sangat ketat ya menyaring persiapan untuk haji. Kami melakukan beberapa tahapan-tahapan, mulai dari jamaah yang sudah pasti mempunyai dua kali vaksin, dan mereka terverifikasi, dan kita minta surat kesanggupan bahwasannya siap melaksanakan haji tahun ini. Bahkan dari kami pun sudah menyiapkan skema jika diberikan kuota 30%, 20%, 10%, bahkan 5%, kami siap berangkat. Menurut perhitungan, jika kuota didapatkan 5%, itu kan berarti sekitar 11.000. Kami mendapatkan 8% dari itu, berarti hanya mendapatkan 800 orang untuk Haji Plus tahun ini. Itu pun kami menyatakan siap. Oke, kalau diukur, ini kan tidak hanya Haji Plus ya, tidak hanya Haji Khusus. Kalau seandainya diukur, mungkin Anda punya datanya juga, di luar Haji Khusus, jika ditotalkan semua, ada berapa yang sekarang, katakanlah nanti persiapan untuk Haji tahun 2021 ini, 1422 Hijriah ini, yang siap berangkat? Adakah datanya? Kami kalau untuk yang siap berangkat ya dari anggota kami sekitar 3.800. Itu yang khusus ya, yang plus ya? Khusus. Kalau yang biasa tentunya pemerintah. Dan kami memahami ya, memang jamaah haji itu usianya 63% di atas 60 tahun. Dan 63% sampai 67% itu resiko tinggi. Itu kami memahami hal itu. Makanya kami berharap kepada pemerintah untuk jamaah plus yang usianya di bawah 60 itu sudah bisa divaksin, sehingga mereka jika masuk ke dalam kuota tahun ini dan bisa berangkat. Kemarin kami mendapatkan informasi dari Pak Dirjen bahwasannya jika kuota ini dibuka, maka yang diberikan hak untuk berangkat memang sesuai dengan nomor urut. Artinya sesuai dengan nomor porsi. Ya, urut kacang gitu ya, siapa yang duluan daftar. Sehingga tidak ada hal yang dirugikan dari jamaah yang sudah mengantri sekian tahun. Iya. Jadi kalau di untuk haji khusus saja, berapa persen yang siap berangkat? Haji khusus yang siap berangkat, 30% kami siap berangkat. 30%? Kita data dari mereka, 70%-nya masih belum berani untuk berangkat? Gimana? 70%-nya Anda menyatakan bahwa belum berani untuk berangkat. Masih khawatir, masih ragu-ragu karena pandemi. Ini kita mendapatkan data berdasarkan kesanggupan mereka. Karena haji ini kan hubungannya biasanya ada orang tua sama anak, suami, istri, dan yang usianya juga tua. Oke. Okay. Makanya kami meminta data kepada jamaah untuk bisa mengisi form bahwasannya jika dibuka sanggup untuk berangkat. Dan keluar data 30% itu ya? Iya. Baik, jadi 70% mungkin masih khawatir, masih ragu-ragu. Tapi 30% juga angka yang cukup besar kalau dikalikan dengan seluruh jamaah haji Indonesia yang kemudian berangkat. Betul. Misalnya ada 2 juta kalau tidak salah, betul ya? 2 juta jamaah haji. Saya terakhir ke Bung Endang. Bung Endang, ini kalau dibuka sesungguhnya akankah ada angka yang membludak tinggi dari Indonesia? Kalau saya lihat 30% ya lumayan besar itu. Dalam kesempatan ini saya tidak bisa mengasumsikan ya, karena memang secara faktual kami juga tidak memiliki apa yang sifatnya faktual untuk dikembangkan di sini, karena pemerintah Arab Saudi sendiri juga belum membukakan tentang terkait angka secara kuantitatif ya. Bahkan secara kebijakan pun mereka atau pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan statement secara resmi. Walaupun secara kesiapan ya mereka telah bersiap ya. Artinya kesiapan teknis. Tapi secara kebijakan mereka juga belum mengeluarkan. Jadi seperti itu Mas Aiman. Dan saya ingin menguatkan lagi nih pernyataan bahwa syarat umroh di bulan Ramadan itu saya katakan tidak menyebutkan jenis vaksin. Ya, yang jelas adalah di situ disebutkan bahwa telah divaksin dua kali atau 14 hari setelah vaksin. Jadi pemerintah Anda meluruskan bahwa pemerintah Arab Saudi sama sekali tidak menyebutkan jenis vaksin tertentu yang kemudian boleh dan tidak boleh untuk masuk Arab Saudi. Itu konfirmasi dari Anda ya? Iya, itulah surat yang kemudian disampaikan yang baru saja didapatkan pada hari ini. Betul demikian, Bung Endang?
Iya. Jadi terakhir saya tanyakan. Kalau saya boleh garis bawahi Mas Aiman bahwa di dalam surat itu disebutkan ala syahadati tahsin mu'tamada minal jihatil hukumiyah al-mukhtasab fi baladihi. Jadi ada jihad al-hukumiyah al-mukhtasab fi baladihi wa min wizaratus sihhati bil mamlakatil arabiyyah as-saudiyah. Jadi ada dua poin di situ. Yang pertama adalah instansi pemerintahan setempat, ya, di pengirim jemaah, dan juga dari wa min wizaratus sihhati bil mamlakatil arabiyyah as-saudiyah dan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Jadi tidak menyebutkan jenis vaksin di situ. Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Endang Jumali dari Konsul KJRI Jeddah di Arab Saudi. Dan juga Bung Farid dari Amfuri, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Terakhir saya ke Bung Endang. Bung Endang, jadi kalau ada kemungkinan Haji 2021 ini dibuka atau tidak, kapan kepastiannya itu akan kita ketahui bersama? Wallahu a'lam. Sampai saat ini kami terus melakukan komunikasi, ya, pendekatan, tetapi ya maklum, semua ada di kewenangan otoritas Arab Saudi. Baik. Sehingga kami hanya bisa memonitor informasi-informasi dari segi kesiapan. Tapi Baik. Dari segi kebijakan, kami belum bisa memastikan. Baik, semoga ada jalan yang jelas, tapi juga aman untuk warga Indonesia, jamaah haji Indonesia, calon jamaah haji Indonesia untuk berangkat ke Arab Saudi tahun ini, ya, meskipun juga tetap harus menjaga keamanan dan kesehatan. Tentu itu yang diharapkan bersama-sama dari kita semua. Terima kasih Bung Farid dari Amfuri dan juga Bung Endang Jumali, KJRI Jeddah. Selamat malam dan selamat sore di waktu Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Aiman. Terima kasih.